Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel FHR. Semoga sobat FHR semua yang ada di Indonesia dan di Malaysia dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tentunya sobat FHR sudah bisa menebak, ini di samping saya adalah box Hot Wheels yang ya mungkin bagi sebagian Decaster itu sangat diidam-idamkan sobat FHR. Nah, itu tentunya adalah box Hot Wheels Factory Seal tahun 2020 tuh sobat FHR. Nih ada di samping FHR ya. Nah, kenapa FHR bisa mendapat? Akhirnya FHR bisa juga hari ini unboxing sobat FHR. Unboxing Hot Wheels Factory Seal tahun 2020. Tapi sayangnya, apa sayangnya sobat FHR? Sayangnya adalah ini bukan kepunyaan FHR ya. FHR hanya punya jatah untuk unboxing aja sobat FHR. Dan untuk status selanjutnya itu adalah kepunyaan dari ownernya sobat FHR. Siapa ownernya? Ini ownernya antar langsung tadi ke tempat FHR ya. Ting ting ting. Proses loading nih sama Om Dani Praja. Nah, ini proses loadingnya diantar langsung. Oke. Nah, ownernya adalah Om Dani Praja. Atau di IG bisa Om Dani Praja, atau ada juga IG satunya yaitu Borneo Diecast sobat FHR. Nah, bisa tuh diklik-klik di IG tuh. Bisa di follow ya IG-nya Om Dani Praja dan Borneo Diecast. Karena menurut beliau ini adalah nanti akan dilelang juga melalui dititip mungkin melalui lelangnya Om Zaki Puadi Ahmad di Banjarmasin ya sobat FHR. Nah, untuk sobat TPR tentunya jangan lupa pantengin juga lelang-lelang dari Om Zaki Puadi Ahmad. Nah, ini saya diberi kesempatan oleh Om Dani Praja untuk unboxing sobat TPR. Alhamdulillah ya. Serasa ya sebenarnya serasa milik sendiri juga sobat TPR ini. Si apa namanya factory seal ini. Tapi perasaan saya sebenarnya sedih sobat TPR. Karena tidak memiliki seutuhnya sobat TPR. Oke, untuk sobat TPR semua yang sudah pernah nonton tapi belum subscribe, jangan ragu langsung aja di subscribe di bawah. Karena FHR membahas semua tentang diecast dan Hot Wheels sobat FHR. Tentunya untuk sobat FHR yang masih melakukan hunting, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan yang utama adalah ibadah sobat FHR. Apapun agama dari sobat FHR semua, sholat lima waktu itu adalah nomor satu sobat FHR. Oke, tanpa panjang lebar karena ini box besar sekali. Selama satu tahun semua Hot Wheels ada ngumpul di sini sobat FHR. Dan mungkin nanti tidak semuanya FHR tampilin ya. Hanya yang ya yang menjadi inceran oleh sebagian diecaster sobat FHR. Oke? Cekicol. Nah, ini sedikit informasi sobat FHR. Ini penampakan dari box bagian atas ya. Ini hanya diproduksi 1000 seluruh dunia sobat FHR. Dan itu coba dilihat hologramnya itu. Ini nomor 201 ya. Dan ini tentunya Hot Wheels Collectors.com yang mengeluarkan sobat FHR. Factory Seal 2020 set. Weh, mantap. Dan ini sedikit penampakan dari samping kanannya. Ini sudah samping-samping boxnya ya, ini sudah tertulis sobat TPR, ada series Batman, ada series HW Turbo, ada Street Beast, ada Hot Truck, ada X-Racer juga sobat TPR. Dan ini ada HW Screen Time, HW Flames, dan di bawah itu juga yang ada bundaran putih ya, itu ada info kalau Tracer Hunt atau Super Tracer Hunt sobat FHR. Nah, ini di sampingnya juga ini kita lihat. Nah, ini dia sobat FHR. Ini ya. Ini ada HW Art Car, HW Night Burner, Factory Freeze, HW Metro, Porsche. Seluruhnya Porsche nih. Ada HW Speed Graphic juga, ada HW Race Team dan ada Speed Blur. Nah, itu ada tertulis Tracer Hunt, Tracer Hunt-nya juga sobat FHR ya. Nah, di samping sini juga ada nih, coba kita lihat ya. Nah, ini dia lanjutannya, Xperi Motor, ada Musclemania, ada Olympic Games Tokyo,
Dan Road Squad ada Pas Fury, di bawah ada HW Exotic ya. Nah, itu ada HW Rage On dan ada HW Roadster Sobat Ever. Nah, itu. Dan di sampingnya lagi, coba kita lihat ya. Nah, ini yang di sampingnya Sobat Ever yang terakhir nih. Ada Trackstar, ada Honda ya. Honda, ada Tunes di bawah dan ada HW Race Day. Dan ini Dream Garage, Baza Blazer, dan HW Rescue. Oke Sobat FN, ini lanjut kita proses bukanya aja ya. Nanti setelah bukanya kita hanya menyampaikan ininya aja, apa item-item yang tentunya hot item di Factory Shield 2020 sekarang. Nah, ini proses bukanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, agak berat nih Sobat FR, karena ini bukan punya FR sebenarnya. Dan kita berkesempatan seperti memiliki Factory Shield sungguhan Sobat FR, karena ini asli Sobat FR. Wah, asli. Mana ini 1000 dari 1000 yang diproduksi ya Sobat FR. Waduh, beruntung sekali FR bisa membuka ini Sobat FR. Wah, jarang-jarang seperti ini ya. Dan ini tentunya Factory Shield-nya asli Sobat FR. Nah, ini dia Sobat FR. Ini dia sertifikatnya Sobat FR. Apa aja isinya tuh ada tertera di dalam sini sudah ya Sobat FR ya. Nah, apa aja item-itemnya sudah tertera di sebelah sini. Kalau buka Factory Shield tuh kayak gitu Sobat FR. Kayak macam kita tahu aja ya. Sebenarnya FR juga nggak tahu karena baru pertama ini. Oke. Nah, ini dia. Oke. Ini ya tulisannya ya, Factory Shield tahun 2020 ada 462 Hot Wheels. Di dalamnya 50 new models, 15 Treasure Hunt Super Treasure 15 Super Treasure Hunt dan 8 Hot Wheel ID Chase Car. 2020 Hot Wheel Mainland ada 47 eksklusif recolor juga, plus all 7 special edition ya. Ini mungkin yang versi mail itu ya Sobat FR. Nah, ini sertifikatnya dari hotwheelscollector.com. Nah, ini dia Sobat FR, setelah kita bongkar tadi ini penampakan bagian dalamnya lagi. Nah, ada sekitar 6 ya, 6 box lagi besar. Kita langsung bahas satu persatu ya. Cekicol.
Untuk sobat FHR semua yang berminat dengan item-item yang ada di Factory Shield yang FHR unboxing sekarang, itu bisa meluncur aja ke IG-nya Om Dani Praja. Dan yang satu lagi ada IG satu lagi dari Om Dani Praja, yaitu Borneo Diecast ya sobat FHR. Nah, dan nanti item-item ini mungkin akan dititipkan di lelangnya Om Zaki Puadi Ahmad di Facebook sobat FHR. Ketik aja Zaki Puadi Ahmad. Dan follow juga tadi akun dari Instagram Om Dani Praja dan Borneo Diecast sobat FHR. Untuk sobat FHR juga yang berminat untuk membeli apa namanya Factory Shield dalam 1 tahun, mungkin harus puasa dulu mungkin. Kalau beli dalam 1 box ini, puasa dulu selama 1 tahun beli Hot Wheels sobat FHR. Dan nanti di akhir tahun atau awal tahun berikutnya baru uangnya buat membeli ini ya sobat FHR. Karena ini nilainya puluhan juta sobat FHR. Ya sekitar belasan juta sobat FHR ya. Nah, oke sobat FHR, sekian unboxing kita hari ini dan tentunya pertama dari FHR unboxing Factory Shield tahun 2020. Cukup menegangkan sobat FHR dan menyedihkan juga sobat FHR karena ini itemnya bukan punya FHR. Kita hanya diberi kesempatan untuk unboxing aja sobat FHR oleh Om Dani Praja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video yang berikutnya dan tonton juga video yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.